Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat perempuan, jumpa lagi di channel SP. Kali ini SP akan memberikan tips cara menghilangkan kutu beserta akar-akarnya dengan bahan alami. Sebelumnya tolong terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, share, komen video ini. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk updatean video terbaru. Untuk bahan-bahan yang dibutuhkan adalah mempunyai kutu di rambut, tentunya sangat menjijikan dan mengesalkan ya teman-teman. Efek dari kutu ini akan memberikan rasa gatal yang sangat-sangat besar ya. Nah, untuk bahan-bahan yang dibutuhkannya adalah bawang merah. Bawang merah sudah tidak diragukan lagi mempunyai sifat anti radang, anti inflamasi dan juga vitamin-vitamin yang sangat bermanfaat. Nah, kemudian garam dapur. Dari bawang merah tersebut terdapat aroma yang sangat menyengat. Nah, sehingga kutu-kutu dan telur kutu akan secepatnya mati ketika memakai bawang merah. Garam juga sangat efektif karena ada rasa efek panas sehingga kutu-kutu kepanasan dan mati. Nah, untuk langkah-langkahnya, teman-teman kupas dari kulit bawang merah, kemudian cuci sampai bersih. Setelah itu teman-teman bisa memarutnya atau memblendernya atau juga menumbuknya, yang penting lembut ya teman-teman. Nah, setelah lembut, teman-teman kemudian menyaringnya sehingga ada air dari sari bawang merah. Lalu tambahkan 1 sendok teh garam, aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Pastikan kedua bahan tercampur rata ya teman-teman. Nah, setelah itu oleskan ke rambut yang berkutu, diamkan kurang lebih 5-10 menit sampai kutu-kutu itu mati. Nah, setelah itu teman-teman bisa menyisirnya dengan sirkut ya, sisir kutu. Nah, insya Allah kutu-kutunya akan mati. Lalu teman-teman keramas dengan memakai sampo. Nah, teman-teman, jika teman-teman mengalami panas, iritasi yang terlalu ya, istilahnya tidak normal, segera hentikan karena mungkin ada salah satu bahan yang tidak cocok di kulit rambut teman-teman. Nah, itulah tips cara menghilangkan kutu rambut beserta telurnya dengan dua bahan saja. Semoga apa yang SP sampaikan bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan. Tolong terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, share, komen video ini. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk updatean video terbaru. Terima kasih. Untuk hasil maksimal, tentunya perawatan ini harus dilakukan secara teratur minimal 1 kali dalam seminggu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.